Hai guys, balik lagi di channelku Miss Nadiva TV. Di vlogku kali ini, aku mau review makanan ini guys. Namanya geprek bensu. Kalian pasti udah tahu kan geprek bensu? Nah, ini aku baru pertama kalinya makan geprek bensu guys. Walaupun udah sering lewat, tapi aku belum pernah beli sama belum pernah makan. Kasian banget ya. Nah, sebelum kita cobain, aku mau kasih tahu dulu nih profil bisnis geprek bensu. Semua orang juga udah tahu kalau geprek bensu ini milik Kak Ruben Onsu. Ternyata geprek bensu ini baru didirikan pada bulan April tahun 2017, sekitar 2,5 tahun yang lalu. Pertama kali didirikan di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dan setelah 2 tahun berdiri, geprek bensu sudah punya lebih dari 100 cabang guys. Yeay! Good job Kak Ruben! Dan bahkan geprek bensu ini sudah ada di luar negeri. Ada di Hong Kong, Malaysia, dan Arab juga deh kalau nggak salah. Oke guys, kita coba yuk geprek bensunya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aku tunggu sekarang. Dan aku makannya gak sendirian guys. Aku lagi halu makannya ditemenin sama artis cilik yang lagi booming banget. Ayo siapa tebak? Yes, betul sekali. Betran Peto. Aku telepon dulu ya Kak Betrannya. Halo Kak Betran, lagi di mana? Oh, lagi di jalan. Udah mau sampai. Yaudah aku siapin makanannya dulu ya. Waduh, udah mau nyampe. Aku siapin dulu ya makanannya. Wah. Ini dia guys, geprek bensunya. Level, ya aku mau bawang level 10, tapi udah ada tulisannya level 1. Kayaknya ini enak banget deh guys tuh, lihat deh. A few moments later. Yeay, Kak Betrannya udah dateng guys. Yuk kita makan bareng kak. Ini aku bukain. Oh iya kak, apa kabar? Kakak abis ngeluarin single baru ya? Ih suaranya bagus banget kak, keren banget deh. Yuk. Ini dia guys ayamnya. Yummy. Ini kok kayaknya pedes banget ya. Padahal udah level 1. Kita cobain ya guys. Tapi aku buka bungkus nasinya dulu nih. Kak Betron makan sendiri ya, jangan minta disuapin. Sekarang ayamnya kita coba guys. Ini enak guys. Pedas. Ayamnya juga lembut banget nih. Enak deh pokoknya. Pedas sih pedas, cuman ya nggak terlalu juga sih ya. Karena aku ayamnya dibalik guys. Kameramen sini deh, lihat ayamnya lebih deket. Enak banget nih guys pokoknya. Juara deh sambelnya. Hah, kok kayaknya lama-lama pedes banget ya? Kak Betran kepedesan nggak? Nah, di dalam bungkus ini tentunya ada nasi,
timun, dan ayam geprek, guys. Nah, ini level 1 menurut aku lumayan pedes, apalagi level 10. Pedesnya kayak apa itu? Nih, Kak Betran aku suapin. Aku halu banget ya, guys. Maaf karena aku fans banget sama Kak Betran Veto. Betul kan, Kak Betran? Satu bungkus ini harganya murah banget loh, guys. Cuman 20.000. Dan ayam geprek ini khas Indonesia daripada yang fried chicken-fried chicken itu. Maju terus ya untuk Geprek Bensu dan Kak Ruben. Dan semoga Geprek Bensu juga ada di seluruh dunia nantinya. Dan buat Kak Betran, semoga karirnya sukses terus dan sekolahnya juga lancar. Dan makasih ya udah nemenin Nadifa makan. Oke guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Aku Nadifa dan Kak Betran Peto mengucapkan terima kasih sudah nonton kehaluan aku. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih and bye.